Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan sebuah video di mana dalam video yang pertama ini adalah menampilkan proses diskusi motif yang dilakukan oleh customer service kami dengan konsumen ya. Kebetulan konsumen ini dari Karang Taruna yang anggotanya puluhan ya, atau lebih dari 50, dan berencana ingin membuat sebuah seragam batik untuk keperluan Karang Taruna. Nah, dimulai dari proses brainstorming ataupun penggagasan sebuah ide, nanti motifnya seperti apa, warnanya apa. Nah, sebetulnya diskusi ini kami serahkan kepada sepenuhnya kepada pemesan ya. Kita sebetulnya terima jadi saja, karena kita tidak melayani proses pembuatan ide itu sendiri. Ya, nampak di dalam video teman-teman pemuda di sini Karang Taruna cukup antusias dalam membahas kain yang diinginkan. Kemudian ini teman-teman, ini adalah suasana pemproduksian seragam batik di pabrik kami daerah Solo ini, Lawean Solo. Ya, ini kalau dikatakan modern ya, masih manual ya, tangan tentunya. Dimana sebuah motif kita hamparkan di sini, kita tuangkan dalam sebuah kain mori sehingga menghasilkan bentuk-bentuk motif batik yang cukup menarik. Begitu ya, saya rasa nah, Anda lihat sendiri kan kain batiknya di sini cukup menarik kalau sudah jadi dan tampak rame begitu. Warna untuk kain batik sendiri bisa dimulai dari satu warna hingga 6 warna tergantung request. Tentunya dengan adanya warna ini menambah harga tentunya ya. Dimulai dari hamparan kain putih ini, terus kemudian direkatkan di meja sehingga terjadi sebuah perpaduan warna ya. Kemudian setelah selesai maka dilakukan proses packing untuk dikirim. Nah, ini ya contoh ya, kalau di packing di kami packingnya sederhana dengan plastik dan nah begitu ya teman-teman. Saya rasa semoga informasi ini membawa manfaat untuk kita sekalian. Barakallahu fiik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung nih mas, mbak. Bacaannya kudu nih, ini nomor 4 kan. 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 Ini nomor 4 kan.